Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 SD Hadi Jamonurjo, bagaimana kabarnya? Kufia harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam YouTube channel SD Khadijah Wonorjo. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Beliau sangat disayang ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin adiknya lebih dekat dengan Nabi Yakub di antara saudara yang lain. Hal itu menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Suatu malam, Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi. Kemudian beliau menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku." Lalu ayahnya menjawab, "11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, dan bintang adalah ibumu. Kelak kau akan jadi orang besar, maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudara-saudaramu tahu, maka mereka akan mencelakakanmu." Namun ternyata tanpa sepengetahuan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ada salah seorang saudaranya yang mendengar pembicaraan mereka. Karena pembicaraan tersebutlah, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bertambah benci kepadanya. Mereka pun bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang agar berpisah dengan ayah mereka. Dengan begitu, pasti semua saudaranya akan disayang oleh ayahnya. Salah satu dari saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Untuk menjalankan rencananya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin kepada ayah mereka untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berburu di hutan. Sebenarnya Nabi Yakub telah melarangnya, namun saudara-saudara Nabi Yusuf berhasil meyakinkan ayahnya sehingga dengan berat hati pun ayahnya mengizinkan. Hanya Bunyamin yang tinggal di rumah menemani Nabi Yakub alaihissalam sebab saat itu Bunyamin masih terlalu kecil untuk ikut berburu. Sesampainya di hutan, baju Nabi Yusuf dilepas, kemudian Nabi Yusuf diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf itu disobek-sobek dan dilumuri darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf telah meninggal dimakan oleh binatang buas. Setelah sampai di rumah, mereka menceritakan kejadian yang telah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan berderai air mata, mereka meminta maaf karena telah gagal menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub pun bersedih dan selalu menangis hingga matanya menjadi buta. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sumur, ada rombongan pedagang yang akan mengambil air. Mereka menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dan membawanya sebagai tawanan. Akhirnya, mereka menjual Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir sebagai budak. Pembelinya adalah seorang menteri kerajaan bernama Kitfir al-Aziz. Menteri tersebut menyerahkan Nabi Yusuf kepada istrinya Zulaikha untuk dijadikan budak. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan memiliki akhlak terpuji. Hal itu membuat Zulaikha tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu ketika, Kitfir, suami Zulaikha, sedang pergi keluar rumah. Zulaikha pun menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Nabi Yusuf menolak ajakan Zulaikha, namun Zulaikha memaksa Nabi Yusuf dan menarik baju Nabi Yusuf hingga baju itu robek di bagian belakang. Tiba-tiba, Kitfir datang. Zulaikha pun menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam telah melakukan perbuatan tidak terpuji. Dia meminta suaminya untuk memenjarakan Nabi Yusuf atas kesalahannya. Nabi Yusuf berkata, "Tidak Tuan, sebenarnya Zulaikha lah yang hendak melakukan hal yang tidak terpuji itu." Kemudian seorang pelayan memberikan kesaksian, "Wahai Tuan, jika baju Yusuf robek
di bagian depan, maka benar jika Yusuf yang telah menggoda istrimu. Tetapi jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka sesungguhnya istrimulah yang telah bersalah. Kitfir pun meminta Nabi Yusuf untuk merahasiakan kejadian tersebut. Lalu ia juga berkata kepada istrinya, "Wahai Zulaikha, minta ampunlah atas dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang berbuat dosa." Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih tinggal di penjara untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Ketika di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam mengajak tawanan yang lain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, pada suatu waktu, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk, serta melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi itu bahwa Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan mengalami masa paceklik selama 7 tahun. Oleh sebab itu, hasil panen selama 7 tahun di masa subur harus disimpan baik-baik, jangan dihambur-hamburkan, untuk persediaan selama paceklik. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Kemudian, beliau diangkat menjadi Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir. Masa paceklik yang akhirnya datang melanda Mesir dan juga daerah Palestina tempat tinggal Nabi Ya'qub alaihissalam. Akhirnya, keluarga Nabi Ya'qub pun mendengar bahwa negeri Mesir memiliki banyak bahan makanan. Hal itu membuat anak-anak Nabi Ya'qub pergi ke Mesir, kecuali Bunyamin adik Yusuf. Mereka sampai di Mesir dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Yusuf adiknya yang telah dibuang di sumur. Sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam tahu bahwa mereka adalah saudaranya, namun ia tidak memberitahukannya. Melihat Bunyamin tidak ikut serta ke Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam melarang mereka datang lagi apabila tidak membawa Bunyamin. Mereka kaget mengapa Menteri Ekonomi Mesir tahu bahwa mereka memiliki saudara satu lagi. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya Bunyamin dan saudara-saudaranya mengetahui siapa sebenarnya menteri tersebut. Akhirnya, Nabi Yusuf alaihissalam meminta saudaranya untuk mengusapkan baju gamis ke kedua mata sang ayah, dan Nabi Ya'qub pun sembuh dari butanya. Nah, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam tadi, kita dapat meneladani berapa perilaku terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, Nabi Yusuf adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi. Yang kedua, Nabi Yusuf memilih hidup di penjara daripada bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Yusuf memaafkan saudaranya meskipun saudaranya pernah mencelakainya. Yang keempat, Nabi Yusuf tidak memiliki sifat pendendam. Yang kelima, tidak sombong meskipun memiliki wajah yang tampan. Nah, demikian tadi kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita dapat meneladani akhlak terpuji yang dimiliki Nabi Yusuf. Semoga apa yang Bu Fia sampaikan tadi bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.